Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Muhammad bin Sa'id Al-Ghidri yang menyampaikan kepada antum semua, para pejuangnya Rasulullah, perjuangnya agama Allah Subhanahu wa taala, kami terus menghimbau dimanapun antum berada, terus senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk agama dan syariat Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah mengatakan, "In tansurullah yansurkum," kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kalian berjuang untuk agama Allah, Allah akan berjuang untuk kalian. Oleh karena itu, jangan pernah bosan, jangan pernah takut untuk senantiasa membela agama Allah. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Apapun yang terjadi, kita semuanya sama-sama berjuang. Mari kita semuanya berjuang untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, yang mana nanti itu akan menjadi bekal bahwasanya kita semua mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, 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 Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fakir Muhammad bin Sa'id Al-Ghidri menyampaikan bahwasanya Habibana Bahar pada malam hari ini ditangkap oleh polisi karena pembelaannya kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pengakuan habaib-habaib palsu yang ingin merusak nama baik Nabi Muhammad dan nama baik seluruh habaib yang ada di Indonesia. Maka saya sampaikan kepada aparat, kami para habaib, khususnya Habibana Bahar, Habibana Rizik bin Husain bin Syihab, jangankan dipenjara karena pembelaannya kepada agama, karena perjuangannya untuk agama. Kami para habaib, seluruh tanah air, dimanapun habaib berada, kami siap mati untuk agama datuk kami Rasulullah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan daripada datuk kami Zainal Abidin, beliau mengatakan tentang kami Ahlul Bait, al-qatlu lana adah wa karamatu indallahi syahadah. Dibunuh bagi kami para habaib itu hal yang biasa, sedangkan kemuliaan kami di sisi Allah adalah mati syahid. Maka saya sampaikan, kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang di jalan datuk kami, di jalan yang telah ditempuh oleh Habibana Bahar dan Habibana Rizik, sekalipun kami harus mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.